Lebih dari 2.000 tentara Israel mengalami gangguan mental akibat perang dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Setelah dipulangkan, ribuan tentara tersebut justru terlantar. Mereka harus menunggu hingga 2 bulan untuk mendapatkan perawatan mental di pusat trauma Israel. Dilansir dari Al Mayadeen pada Kamis 18 April 2024, hal itu diungkapkan oleh media Israel. Menurut media Israel, Kementerian Keamanan Pendudukan Israel menyatakan bahwa 7.209 tentara Israel mengalami luka-luka, sementara 2.111 tentara Israel mengalami trauma emosional setelah perang di Gaza. Bahkan di tahun 2024 ini, diperkirakan angka tentara yang mengalami tekanan psikis akibat perang akan melonjak hingga 8.000. Mirisnya, Israel masih kewalahan menghadapi trauma di pihak tentara tersebut. Para tentara tersebut juga harus antri dan terkatung-katung hingga 2 bulan untuk menerima perawatan kesehatan mental. Pasalnya, hal ini terjadi karena meludaknya angka tentara yang mengalami trauma pasca perang Gaza. Download TribunX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.